Cuma pak tangganya berarti udah di rubuhin ya, itu ada ruangan di atas. Dan ini ruangan tadi. Yuk kita, ini cukup jauh juga saya ke bawahnya. Bismillah. Ada bekas kasur. Tapi siapapun, ada orang atau ada yang lain gitu, itu sepertinya kamar mandi, bekas kamar mandi. Kalau saya masuk ke sana mungkin sinyal ketutup. Kalau saya maksa naik tangga ini aman gak ya? Halo? Ngemak teman-teman. Ih, ada suara tuh. Halo? Ada orang? Kurang terang ya. Saya naik gak nih teman-teman? Halo. Kita coba naik lagi. Bismillah aman ya. Oh. Tangga tadi kita naik. Saya udah di atas. Cukup ekstrim ya. Halo. Andelin tangga seperti ini. Aman gak ya kira-kira di atas? Ada apa sih? Kira-kira apa tuh di atas teman-teman? Kita coba naik lagi. Bismillah. Kayaknya aman. Aduh, mudah-mudahan gak ada yang nongol tiba-tiba ya. Serem. Saya penasaran bener. Hai. Halo, saya ngintip ini. Saya khawatir juga. Halo, apa ya? Turunnya gimana? Tapi kayaknya
Halo. Tinggi banget teman-teman. Halo, assalamualaikum. Terlalu ekstrim deh, saya nggak berani. Terlalu ekstrim. Saya tidak berani. Saya khawatir ada yang laku. Saya intip dari sini aja deh. Aman gak? Bismillah, aman. Aman gak nih teman-teman? Aman gak nih? Aman gak nih? Bismillah, aman ya. Tuh, kita gak tadi. Saya untuk akses ke atas saya harus naik ke tangga itu. Khawatir. Cukup tinggi juga. Tadi saya sempat ngintip sana. Ini sebagai pijakan aman gak ya? Aduh, takut udah kemakan rayap. Aman gak ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'duru ma'asmi'i say'un fil ard wa huwa fis sama. Aduh, oke, ternyata benar ada ruangan. Cuma terlalu berisiko teman-teman, saya nggak berani. Hanya mengandalkan tangga ini ya. Hey. Halo. Hey. 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 Gak ada instal. Cukup tinggi. Saya kalau ngambil resiko naik ke situ dengan posisi pijakan di bawahnya sudah pada lapuk ya, kayu sih. Saya nggak mau ambil resiko lah, keselamatan nomor satu ya teman-teman. Tapi benar sebenarnya sih rasa penasaran saya besar banget, jujur besar banget, pengen tahu di sana ada apa, cuman resikonya besar. Saya nggak mau sampai jatuh. Terlalu fatal. Gimana dong? Ini saya pengen ke sebelah kiri sedikit. Tapi kayak gini kondisinya ya. Bisa nggak jadi pijakan ini? Takut jatuh. Enggak. Hey, ngobrol dong, ngobrol. Sebagai tamu saya di sini. Ngobrol dong. Hey. Ngobrol, ngobrol. Halo. Halo. Sama turun. Gimana nih saya ambil posisi kursi. Cari aman dulu teman-teman, cari aman nih. Terlalu berisiko. Ternyata ruangannya di atas, luas itu sebenarnya. Cuma saya akses. Halo. Halo.
Hei. Halo. Halo. Hai. Aduh. Gak mau ambil risiko saya. Selamatan nomor satu ya. Tuh, ini tangganya tadi. Kalau naik ke atas tadi itu, ternyata ada ruangannya di atas tangganya di sini. Ini awalnya kan ada tangga kita naik ke sini, cuman sudah tidak ada. Ini berarti kan ada orang yang ke sini mau ngapain ya? Ngambil sarang walet mungkin ya. Tangga di sini sengaja kan berarti dibawa sama orang. Ada tangga. Kamu tuh ya, saya udah turun, kamu baru bersuara. Hei, nongol. Oh, mungkin walet kali ya. Walet kali. Terlalu banyak berpikir kali saya. Hei. Halo. Ini bangunan cukup lama, teman-teman. Kosong. Cukup lama dari saya masih sekolah dulu ya. Ini udah kosong ini tuh. Halo. Saya gak mendengar apa. Mungkin suara burung tadi. Halo. Penasaran sih, penasaran. Hanya saja tangganya seperti ini, nanti saya khawatirnya terjatuh. Gak mau ambil resiko. Itu kamar mandi, gak ada ruangan lain yang di bawah. Oke, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Siapa tahu ada interaksi. Siapa tahu. Sebenarnya bukan yang nggak berani samperin, bang. Saya jujur nggak takut sama makhluk makhluk halusnya. Saya nggak takut. Jujur, yang saya takutin, saya jatuh dari tangga itu karena posisinya cukup tinggi dan resiko patah tulang ya kalau saya jatuh. Jadi saya nggak mau ambil resiko karena saya juga sendirian, nggak bawa kru, nggak bawa temennya. Jadi cukup main aman aja dulu. Saya bukan yang nggak mau ya. Penasaran sih penasaran, pasti di sana itu ruangannya luas, di atas sana itu pasti luas, saya yakin banget luas. Oke, saya yakin banget luas di atas sana itu. Halo, ada orang di atas? Kuntilanak, pocong, gondorwo, siapapun. Halo. Entah dari mana datangnya. Ini pintu masuk. Tadi di depan sempat ada foto, kayaknya foto pemilik rumah ini ya. Nih. Ada foto-foto sebentar. Nih, sepertinya ini pemiliknya. Barangkali ada yang kenal ya. Pemilik bangunan ini. Fotonya jelas ya.
saya nggak kurang tahu. Di sana juga ada sih. Ntar saya keluar dulu. Aduh, tuh di sini juga ada foto lagi. Saya nggak kenal juga. Tuh, jelas ya. Sini juga. Mungkin kalau ada yang kenal terus keluarganya bisa komen. Ini ada foto-fotonya. Bentar ada lagi. Sudah ada lagi. Ini foto wedding, ini foto pernikahan. Foto lainnya. Oke.